Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ukurannya itu 480 pixel dikali 480 pixel, tapi maksimalnya 720 pixel. Kita ambil yang standar, terus tidak lebih dari 100 MB dengan framenya bisa 15 second. Atau direkomendasikan sih tidak lebih dari 6 second. Terus untuk pakai ukurannya 480, ini ada gambarnya, kita rubah workspace-nya pixel, terus 480 kali 480. Upayakan ini ada tulisannya, kita klik dua kali perseginya, ini membentuk persegi, lalu kita matikan warna dalam dan garis pinggirnya, kemudian kita pindahkan tulisannya. Jadi kalau di itu harus ada konturnya, entah warna putih atau warna hitam yang lebih pilih. Terus ini saya buat jadi dua halaman, tiga lah. Ini saya copy.
terus menariknya sudah mulai tersebar. Setelah itu saya ekspor video ini transparansi, terus ke Chrome 4 lupa diperiksa transformasinya jadi 480, kemudian oke. Yang kedua, oke. Yang ketiga, sorry, yang pertama. Setelah selesai, kita buka di ifmaker.me, kemudian kita pilih upload, open. Lihat hasilnya, kemudian kita pilih creative animation, terus tunggu sebentar, lalu kita pilih download di mesin. Nah, terus kalau untuk di Giphy, kita masuk klik di giphy.com, kemudian kita pilih upload. Terus pilih browse. Itu ada di download. Oke. Kita pilih tabnya, upload. Nah, selesai.